Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya di channel Berkebun Sayur. Malam-malam begini enaknya makan apa ya? Kalau makan nasi goreng kayaknya enak juga nih. Kita buat aja yuk. Bahan-bahan yang kita gunakan atau yang kita perlukan, yang pasti nasi putih ya, 1 piring. Kemudian minyak makan. Di sini ada kecap manis, kemudian garam. Di sini juga ada kaldu bubuk, ada sayur sawi. Di sini juga ada 1 buah tomat, kemudian lombok. Saya pakai 10 biji ya, karena saya mau bikin yang pedas. Kemudian bawang merah 1 siung. Bawang putih 2 siung, kemudian kemiri 1 butir ya yang sudah disangrai, karena kalau kemiri yang sudah disangrai itu keluar rasa dan baunya ya, jadi lebih terasa nikmatnya. Kemudian di sini ada 1 ujung sendok teh merica, 1 butir telur, dan 1/2 sendok makan margarin. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu kita haluskan mericanya ya. Setelah halus, masukkan kemiri dan juga bawangnya. Kita haluskan kembali. Setelah halus, kita ulek lomboknya juga ya. Tercium aroma pedasnya ya ini ya. Oke, bumbu yang kita perlukan sudah dihaluskan. Selanjutnya tomatnya kita potong kecil-kecil ya, karena tomat ini saya pakai sebagai pengganti saus. Oke, sekarang semua bahan sudah siap, kita tinggal memasaknya saja. Kita tumis bumbunya. Sampai harum ya. Setelah harum, masukkan telur. Kemudian diorak-arik. Tambahkan margarin. Dan juga tomatnya ya. Selanjutnya masukkan sayur. Dan juga nasi putihnya. Tambah
tambahkan kecap manis sekitar 2 sendok makan ya. Setelah itu kasih kaldu ya, bubuk kaldu 1 sendok teh, kemudian garamnya 1/2 sendok teh. Kita masak sekitar 5 menit ya. Jadi makanan yang paling cepat, selesai nasi goreng ya. Sebentar aja sudah siap. Oke. Ini sepertinya udah mateng. Siap dihidangkan ini ya. Kita siapkan di piring. Lezat sekali ini ya. Warnanya menggoda dan pasti rasanya insya Allah lezat. Oke, nasi goreng spesial spesi saya sudah siap. Selamat menikmati dan selamat mencoba ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.